Prajurit Sabta Marga Sejati Iyuh Gencana Abadi Demi Kejayaan Nusa Rela Mengorbankan Jiwa Bersama Yanglah Iyuh Gencana. Kita tidur pun kadang nggak bisa, kadang tidurnya pun harus duduk karena terbatas tempatnya. Lorongnya pun kecil, untuk dilewatin dua orang aja harus bergantian. Mungkin kalau awal-awalnya jenuh, paling ketemu lagi, tapi ya lama-lama akhirnya jadi bercandaan. Akhirnya malah membuat kekeluargaan itu menjadi lebih erat. Di saat kamu kapal muda nyelam, berarti kamu itu udah mati. Ya akan saya sampaikan juga ke istri anak saya nanti. Di saat suamimu berangkat tugas melaksanakan operasi kapal selam, kamu anggap suamimu itu sudah mati. Berdoa aja sama Allah SWT supaya suamimu ini selalu diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dimanapun berada. Bapak, saya sudah memenuhi janji saya. Sekarang saya sudah menjadi prajurit brevet angkatan laut. Thank you.